Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha di rumah? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran PAI di minggu ke-13. Dan sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku, 2 minggu kita sudah membahas materi tentang makna Asmaul Husna, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Nah, minggu ini ibu akan mengirimkan sebuah lagu yang ada hubungannya dengan Asma'ul Husna Al-Khaliq, yaitu Allah Maha Pencipta. Silakan ikuti lagunya sampai hafal, lalu kirimkan ke ibu videonya ya. Nah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.